Ini seperti berusia ratusan tahun. Merupakan satu pura dalam Dangkayangan yang juga dikenal nih ke dengan pura dalam Nuse. Ini yang sempat yang baca di Babaduku Jumbungan. Demikian juga nih ke tentang pura dalam Bias Mentik niki adalah merupakan cikal bakal dari pura-pura yang ada di Nusa Penida. Berawal dari Riki, adanya pura Prataran Pen dan lain-lainnya, termasuk juga pura Batu Medau. Seperti julukan yang telah ada, Bali merupakan pulau seribu pura. Di Nusa Penida pun terdapat beberapa pura yang terkenal menjadi tujuan persembahyangan umat Hindu di Bali. Beberapa tempat suci atau pura yang terkenal yakni Pura Penataran Pen, Pura Puncak Mundi, Pura Dalam Dukuh, dan Pura Gua Giri Putri. Untuk pura ini belum banyak diketahui oleh pemadak umat di Bali, walau kini secara berasur-asur pemadak yang bersembahyang tidak hanya berasal dari desa Pekraman Nyuh Kuko, melainkan di luar itu bahkan ada juga yang berasal dari Bali Daratan. Nama pura ini adalah Pura Dalam Bias Muntik. Saya ada di Pura Dalam Bias Mentik yang ada di Banjar Nyuh Kuh, Nusa Penida. Pura Dalam Bias Muntik terletak di Banjar Nyuh Kuko, Desa Pet, Kecamatan Nusa Penida. Pura ini diusung oleh Kramo Banjar Desa Pekraman Nyuh Kuko. Bias Muntik terdiri dari dua makna kata, yaitu bias yang artinya tanah atau pasir dan mentik yang artinya tumbuh atau menjulang. Jadi Bias Muntik dapat diartikan sebagai tanah atau pasir yang tumbuh. Pura Dalam Bias Muntik merupakan salah satu pura kayangan jagat di Kecamatan Nusa Penida yang terdiri dari dua kompleks pura, yaitu Pura Dalam dan Pura Taman Bias Muntik. Status sebagai salah satu pura terbesar di Nusa Penida menjadi salah satu objek wisata spiritual yang dikunjungi para pemadak di luar Nusa Penida melakukan persembahyangan. Sebelum kondisi pura seperti saat ini, komplek Pura Bias Muntik mengalami renovasi dan pengembangan pada tahun 2014. Renovasi dan pengembangan berupa mengganti material bangunan pelinggi, dimensi ukuran bangunan pelinggi, dan perluasan area pura.
Oke, inilah dia Pura Bias Mentik yang ada di Banjarnyu. Nah, di sini ada kunikan, salah satu kunikan, yaitu sebuah batu. Nah, ini ada sebuah batu yang ada lubang di dalamnya, seperti sebuah lesung. Di sini juga ada sebuah pohon besar. Swastiastu. Oke, di sini di pura dalam Bias Mentik ini, nah di luar dari puranya ada sebuah pohon besar. Nah, ini di sini juga ada kelinggi. Om Swastiastu. Dari beberapa sumber yang saya baca bahwa diceritakan setelah dalam dukuh mengalami moksa, seluruh wong samar yang berjumlah 1500 menjadi bala samarnya I Gede Mecaling yang menjadi raja di Nusa pada saat itu dan memiliki pasukan seluruh wong samar dan babutan yang ada di Nusa Penida. Adalah I Gede Mecaling bergelar Papa Poleng, sedangkan istri dari I Gede Mecaling yang bergelar Sang Ayu Mas Rajak Bumi dan bergelar Papa Selem. Ini berdua yang menjadi penguasa dan menjaga Pulau Nusa Penida dengan seluruh pasukannya dari babutan dan wong samar itu, sehingga Pulau Nusa menjadi keramat sampai sekarang. Ini seperti berusia ratusan tahun. Oke, teman-teman, jadi di sini ada sebuah pohon besar yang ada di luar atau di jalur pura. Gede Mecaling melakukan yoga semadi di pet yang sekarang menjadi pura dalam pet di Nusa Penida, sedangkan Sang Ayu Mas Rajak Bumi meyoga semadi di Bias Mentik pada umur 245 tahun dan moksa pada tahun Saka 425, dan tempat inilah menjadi tempat pura dalam Bias Mentik. Ini pohon besar. Ini pohon besar dengan akar yang menjuntai ke bawah. Berdirinya pura dalam Bias Mentik ini karena mendapat pawisek langsung dari wahyu Tuhan untuk mendirikan sebuah pura. Pada zaman dahulu, tempat pura tersebut pada awalnya merupakan lahan bercocok tanam yang dikelola oleh almarhum kakek jiwa. Namun pada proses pertaniannya tidak pernah berhasil, yang hanya tumbuh adalah satu batang pohon kelapa. Beliau berpikir itu terjadi karena tanahnya berupa gundukan, sehingga ia berusaha untuk meratakan tanah itu. Namun yang terjadi hanya sia-sia. Tempat itu dirasa sangat angker karena sejarah sebelumnya, sehingga kakek jiwa meninggalkan lahan tersebut. Seiring berjalannya waktu, gundukan pasir itu semakin tumbuh. Masyarakat desa Pekraman Nyukuku mendapat wisik dari wahyu Tuhan yang bersemayam pada tempat itu untuk mendirikan sebuah pelinggi. Dengan berbagai rangkaian, akhirnya didirikanlah pura yang dinamakan Pura Dalam Bias Mentik. Oke, jadi Pura Bias Mentik ini ada di dekat pelabuhan. Nah, jauh dari Pura Dalam Bias Mentik yang lokasinya di pinggir pantai, ada Pura Taman Bias Mentik yang merupakan cikal bakal nama Pura Dang Kayangan Dalam Bias Mentik di Desa Pekraman Nyukukuh, Desa Pet.
Kegiatan secara rutin dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu tepat jatuh pada Budi Cemeng Langkir Sasih kelima, 4 hari setelah Hari Raya Kuningan. Kita akan mengobrol bersama pengumpat pura dalam bias matik untuk mengetahui lebih jelas tentang pura ini. Ya, ngirin jero, kentan niki tentang pura dalam bias mentik. Tapi wastane bias mentik kentan niki. Kalau kita mengacu ke nama dalam bias mentik, kenapa tidak muntik? Kalau mentik niki berawal dari kata mentik, karena niki terkait ke tanah, ke yang di Bali lumrah juga disebut muntik, jadi berubahlah kalimat nike menjadi mentik. Mentik nike suatu tonjolan tanah yang membumbung ke atas, namun tidak berhenti begitu saja nike. Dan tidak ada pergerakan, entah itu berapa tahunnya sekali atau berapa bulan sekali ada perubahan, sehingga dari awal nike ada perubahan dia bentuknya nike. Kalau muntik nike tonjolan yang tetap, jadi tidak ada perubahan, tidak bisa berubah. Nah, begitulah yang dapat yang pahami kawedanan pura dalam bias mentik niki, terlihat di sastranya yang adanya di Babat Dukuh Jumpungan. Di sana terbaca pura dalam bias mentik. Nah, jadi singkat kata bisa yang sampaikan bahwa pura dalam bias mentik ini bukan semata-mata pura dalam penyungsungan desa adat, tapi kalau berarti yang ke pura dalam bias mentik ini merupakan satu pura dalam Dangkayangan yang juga dikenal nih ke dengan pura dalam Nuse ini ke yang sempat yang baca di Babat Dukuh Jumpungan. Demikian juga nike tentang pura dalam bias mentik niki adalah merupakan cikal bakal dari pura-pura yang ada di Nusa Penida, berawal dari Driki, adanya pura Prataran Pen dan lain-lainnya, termasuk juga pura Batu Medau. Namun lebih awal lagi dari pura dalam bias mentik niki sesuai dengan sastra yang tiang baca itu adalah pura Segara Penida. Pura Segara Penida, pura yang ada di Kristal Bay nike awalnya di sana, setelah itu yang kedua nike. Nah, demikian juga nike selanjutnya kenapa ada pura dalam pura Penataran Pet nike cikal bakalnya di sini, pura dalam Bias Mentik nike nike cikal bakalnya, termasuk juga pura dalam pura Batu Medau dan pura-pura lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan nike coba selusuri sastra di yang berjudul Babat Dukuh Jumpungan. Mungkin penakeh ke yang beredar ke, silakan baca-baca ke dan pahami. Mungkin apa yang saya sampaikan ini ada kekurangannya, ada kesalahannya. Mohon maaf apabila nanti ada kekeliruan dalam penyampaian dan ke. Demikian ke semua. Ya, ampun niki jero. Nah, niki kan wau tiang rekam itu kan benten batu niki ajang kenten niki, tapi kori niki tiagong waktu ya sekali lesung. Batu lesung. Batu napi niki. Niki sampun kadi niki. Ah niki, niki yang jabang tiang Bali dengan bahasa Bali yang terkenal niki sam mule keto. Ah kenten niki. Mula gitu niki mungkin niki nanti maknanya tak terukur niki, tak bisa diukur secara lahiriahnya, tak bisa diukur niki makna dari mula gitu niki. Karena mula gitu niki logika tiang pun mentok, logika tiang pun mentok, sehingga harus tiang jawab dengan mula gitu. Dan niki tidak pernah bergeser dari keberadaannya setahu tiang seperti itu, karena dulunya niki dikiring jabo niki wenten Balai Panjang gitu. Balai Panjang genah napi genah mabai batan yang dulunya niki purun niki bukan hanya kempon oleh desa adatnya Kukuh Mandat, tapi banyak desa-desa lain yang juga kenen kempon mriki, bahkan akeh dumun niki pelinggih-pinggih perwakilan niki. Nah, cuman makin
karena kemajuan zaman masing-masing ke ampun mandiri. Nah, cuman keberadaan daripada pura dalam bias mentik ini tidak sesohor pura penataran bed, karena mereka jarang pemedak dulu jadi ke melirik niki, mungkin karena ketidaktahuannya yang pada awalnya sebenarnya sebelum melangkahkan kaki ke pura-pura yang ada di Nusa Penida niki, kalau bisa niki berawal dari diki dan berawal dari diki, setelah niki silahkan niki etika yang kita lihat di dalam tapi babad dugun jumpungan niki. Berarti sekali matur kuning diki kan kaitan nih. Karena niki awalnya kan dari diki niki. Awalnya entarnya perpendaran pet yang dia ada ajang yang matur niki. Yang tan wenan diki tan wenan perpendaran pet. Tapi pukulon ide betara penataran pet niki dilahirkan oleh ide betara diki. Dilahirkan niki tidak berdasarkan lahir seperti apa yang dialami oleh manusia niki, tapi dengan jenyana. Beliau dilahirkan melalui jenyana berdasarkan sarana rumput dari besakih yang disebut nike padang kasne, padang kasne, sehingga beliau nike mendapat julukan dalam dukut. Dukut nike artinya padang. Nike singkatnya nike. Dan kalau lebih kendan lebih detailnya ring kendan nike, ring babat dukut jumpungan nike. Bagaimana kiprah maupun julukan beliau nike ada di sana nike. Riki julukan terkenalnya beliau Papak Padang Gede Mecaling. Kalau ring penataran pet nike Ratu Gede Mecaling. Segera nike kan beda nike Papak Padang Gede, Ratu Papak Padang Gede Mecaling, Ratu Gede Mecaling nike julukan yang di napi yang di penataran pet Riki nike Papak Padangnya nike. Nike yang berani menyampaikan niki sudah sering kali dia sampaikan sarang 19 menit sarang nakenang niki seperti nike berarti ya iwang ring babat iwang telar penyampaian dia. Jadi kalau memang nike benar, benarlah yang tiang harus tiang transfer niki. Kenapa niki jadi? Kenapa niki berapa kakak niki pengempon? Kalau pengempon tiang satu desa adat yang niki, satu desa adat Nyukukuh dengan pengempon 188 kakak. Nike secara tersuratnya nike. Jadi nike sanes asiasan menawi wenten sampun nyade dan mudoe kendan penerus nike masih ada. Kendan. Yang dulunya yang di sini awalnya nike satu Banjar. Satu Banjar berkembang akhirnya menjadi Banjar yang anggotanya lumayan, yang dulunya medesa adat keped, karena medesa diri sudah lengkap dengan kayangan tiga dan setre, termasuk niki juga ada pura dan kayangan, jadi mengundurkan diri dari desa adat ped dan disetujui berdirilah desa adat Nyukukuh yang mungkin niki, yang dulunya niki bernama Banjar Nyuh. Karena kukuh masyarakat ingin berdiri menjadilah desa adat Nyuh Kukuh. Nyuh Kukuh. Yeah, jero niki terakhir niki, niki kan yang lihat juga ada taru ageng niki, taru besar ring jabu pura. Nah niki apa ada kaitannya dengan pura bias mentik niki? Kalau kaitan secara fisik iya. Nika pasti secara fisiknya karena wenten riki ring pelabuhan pura dalam bias mentik. Cuman secara niskalanya tiang juga kurang kan dan kurang memaham ya, kurang berani memberikan napi informasi karena informasi mau yang tiang sampaikan niki mau ndak mau akan menjadi konsumsi umat. Nika agar jangan nanti informasi yang tidak benar yang sampaikan nika dianggap benar. Nah mengenai taru niki memang dari dulu tiang sempun lihat seperti niki taru niki bahkan pernah terbakar niki dulu itu masanya masih tiang kecil masih tiang cenik niki belum ada seperti makin niki ke kalau zaman niki tiang disuruh meriki sendiri biar dikasih uang 200.000 tiang nggak berani kesini sendiri waktu niki masih kosong niki dan niki terbakar. Pokoknya dulu nike kayu nike tiga nike. Tapi wasan tiga jenis nike makin taruh nike namanya kayu samuh nike taruh samuh.
Dumun, wenten Ipil, wenten Samo, wenten Bunut nika. Tiga nika dumun. Kilit nika. Ya, dan dosa siki. Nah, cuman semenjak terbakar nika kali niki. Samo mandan. Di Samo he mandan hari. Ya, nah, begitulah nika. Dan banyak juga yang lihat nika. Ada yang nunas, kena taru-tarunya nika. Kede-kede nika. Entah untuk apa, yang juga kurang tahu nih. Yang jelas nika banyak juga pemuda yang mendekat mereka ke Daru Nike dan sambil nunas kita kali ini ke ya matur susu meniki sudah benar. Nah, sebelumnya saya pun tidak tahu adanya pura yang di dalam areal purinya terdapat gumpukan pasir atau tanah yang menjulang nampak seperti bukit. Dan secara kebetulan dijodohkan ke pura ini saat bersama Semeton Jemwe untuk Bali dalam menjalankan bisama Magehin Dresde Bali untuk bertemu dengan tokoh di Bias Monte. Semoga dengan adanya channel Pandai Bali, umat Hindu se-Nusantara tahu akan keberadaan pura ini. Jadi Semeton bantu support dengan share, like, dan subscribe bagi yang belum, agar banyak Semeton yang punya kesempatan untuk nakil ke pura ini pada saat ada di Nusa Penida.